Halo sobat harga terbaru, jumpa lagi dengan saya di channel harga terbaru. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi tentang Xiaomi Poco C3. Dirilis pada Oktober 2020. Oke, langsung saja kita lihat spesifikasi yang dibawanya. Dilengkapi dengan jaringan GSM HSPA dan LTE. Untuk bodinya, Poco C3 ini memiliki dimensi tinggi 164,9 mm, lebar 77,1 mm, dan ketebalan 9 mm. Beratnya 194 gram. SIM-nya dual SIM nano SIM dual standby. Untuk layarnya, Poco C3 membawa layar IPS LCD dengan kecerahan 400 nit. Berukuran 6,43 inci, beresolusi HD Plus 720x1600 pixel, berasio 20:9. Kemudian untuk performanya, Poco C3 didukung dengan sistem operasional Android 10 MIUI 12 menggunakan prosesor MediaTek Helio G35 fabrikasi 12nm. Kemudian untuk CPU-nya menggunakan octa-core yang terbagi menjadi dua lisensi dengan kecepatan yang pertama 2,3 GHz Cortex A53 dan yang kedua 1,8 GHz Cortex A53. Tidak ketinggalan untuk pengolah grafiknya didukung dengan PowerFR GE8320. Kemudian untuk memorinya memiliki dua pilihan, yang pertama 3GB dengan internal 32GB dan yang kedua 4GB dengan internal 64GB. Berlanjut di bagian kamera utamanya, Poco C3 dilengkapi dengan 3 kamera di bagian belakang, 13MP, 2MP, dan 2MP. Fiturnya Flash HDR, video yang dihasilkan 1080p 30fps. Kemudian di kamera depannya didukung dengan satu kamera 5MP, fitur HDR, video yang dihasilkan 1080p 30fps. Kemudian fiturnya yaitu akelometer dan proximity. Baterainya Poco C3 menggendong baterai berkapasitas 5000 mAh didukung dengan charging 10W. Untuk warnanya sendiri dilengkapi dengan 3 warna, yang mana dapat Anda pilih sesuai dengan kesukaan hati Anda. Kemudian harga yang ditawarkan yaitu 1,8 jutaan saja. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, salam harga terbaru.